Guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet. Kali ini Kepet mau main game Exhaust Heroes. Dan di video kali ini Kepet mau ngelanjutin buat nyelesain Path of Trial di game Exhaust Heroes biar Kepet bisa ngedapetin semua reward chest yang ada di Path of Trial. Oke, langsung aja kita masuk ke game Exhaust Heroes. Oke guys, jadi kemarin Kepet udah selesaiin Path of Trial di Lenombe dan Kepet udah ngedapetin rewardnya. Jadi sekarang Kepet mau ngelanjutin ke Path of Greenland. Di sini Kepet udah dapat bintangnya tuh 13, Kepet kurang 5 bintang lagi biar bisa ngedapetin 700 ses. Langsung aja ya kita mulai. Ini butuhnya break 5 time. Oke, di sini harus ada darkness, light sama nature. Nature-nya udah ada Rera. Nah, di sini Kepet harus ganti Annie-nya, Kepet mau ganti jadi apa yang bisa ngebantu ya? Adam kali ya. Oke, Kepet bawa Adam. Meskipun turun, cuman gak apa-apa. Kepet coba dulu ya. Combat powernya totalnya itu turun, cuman mestinya tetap bisa menang. Jadi auto tapi. Ini Kepet harus manual semuanya. Ini masih belum ketahuan ya mereka ini apa nih? Guardian Stone Man. Oke. Darkness berarti ya. Di sini Kepet mau nambahin mana dulu? Nah, semoga aja ini udah langsung ke break semua nih. Mestinya sih langsung ke break semua ya. Oke, langsung selesai. Kita lanjut lagi. Ini sih berarti nggak perlu bawa Adam juga nggak masalah. Wow, sakit ya. Oke, ini ada 3 wave ya. Oke, ini dia musuhnya Jin. Ini udah lebih sakit ya daripada Path of Lenombe. Wow, wow, wow. Waduh. Kena semua. Satu mati. Oke, fine. Wah, gak mati dong. Ini Batory sama Ulumnya kebrek lagi. Waduh. Oke, let's go. Kill. Oke, let's go, Adam. Ini lebih susah sih. Ya tingkatannya langsung naiknya lumayan banyak ya, karena kemarin kan Kepet gak tersentuh ya. Bisa dibilang kayak damage-nya itu gak berasa gitu. Ini udah berasa loh. Damage-nya lumayan sakit loh ini. Oke, kita lanjutin lagi Greenland, kita lanjut. Masih kurang 4 lagi ya. Di sini butuhnya break 4 time. Oke. Yes. Oh, aduh. Ini Guardian Stone-nya cuma mesin nih. Jadi mestinya nggak perlu bawa Adam lagi. Udah cukup. Cukup ya, cukup. Ini kuncinya ada di Ulum nih. Oke, let's go Ulum. Nah, cuman masih kurang satu kali break lagi ya. Dor. Oke, ini cuman ada 2 wave kali ini.
Dan ini musuhnya juga lebih tebel daripada yang Lenombe ya. Virus musuhnya. Oke, di sini Kepet cuma boleh pukul virusnya dulu. Enggak sih, yang lain sebenarnya juga boleh sih. Karena cuman cukup satu break aja cukup. Cuman enggak apa-apa biar bener-bener pasti ke break semuanya. Nanti turn berikutnya baru Kepet full ini ya, full attack ya. Toh ini juga ke break semua kan musuhnya. Tinggal virusnya aja. Kan? Ya. Oke. Mananya udah penuh semua jadi kayak serang aja. Let's go, Batory. Oke, win. Kurang 2 bintang lagi ya. Ini butuhnya break 4 time lagi. Oke. Aduh salah. Adamnya belum diganti. Ya udahlah ya. Oke, nyicil ya, udah dapet satu break. Ini begitu ulumnya jalan langsung selesai. Oke, langsung ke break semuanya, tinggal dibunuh satu-satu. Atau bisa langsung mati. Wow, oke. Oke, lanjut ke wave kedua. Dan di sini Kepet bisa langsung kill. Kepet nggak perlu nahan-nahan lagi. Musuhnya masih sama, Virus ya. Oke, let's go. Wow, gak ada yang mati loh. Kurang sakit ya, Adamnya. Habis ini Kepet langsung ganti aja deh. Ini Adamnya berasa gak membantu jadinya. Oke, gitu caranya. Oke, mesti menang nih. Lah, keblok dong. Gak jadi menang. Oke. Kill. Diselesaikan sama Rera ya. Mantap. Oke, oh masih kurang 2, tadi kurang 3 berarti ya, salah ngitung. Oke, 2 stage lagi dan Kepet bisa ngedapetin 700 ses. Tinggal episode 5 sama 6 aja nih. Break 4 time lagi. Oke, ayo. Kali ini musuhnya Spica. Oke, ini ada banyak nih musuhnya, jadi bisa langsung semuanya di break. Langsung selesai misinya. Lah, lupa lagi. Lupa lagi ganti Adam. Oke. Selesai misinya. Kita bisa langsung kill.
Oke, lanjut ke wave kedua. Spica ya, Confident Spica. Oke. Rera bisa langsung kill aja nggak apa-apa. Langsung diselesain. Wah, cuman mati dua. Oke, nggak apa-apa. Butuh mana nggak? Oke, butuh. Biar batornya full mana ya? Nah, nabrik dong. Ya udah, biar Rera lagi yang menyelesaikan. Oke. Loh. Oke, mati. Kirain enggak mati loh. Oke, last one guys. Bintang terakhir di Greenland ya. Musuhnya Anastasia. Break 5 time. Ya di sini Kepet rasa Kepet harus bawa Ram G biar dia bisa ini biar gak ngeheal. Kalau Anastasianya ngeheal-ngeheal kan menyebalkan ya. Oke, kita cicil ya. Nah, ini di sini Kepet bisa langsung break 4 lagi. Wow, langsung mati dong. Oke, ayo break semuanya. Biar langsung beres. Oke, nice. Misinya selesai. Tinggal dibunuh-bunuh aja. Tambahin mana dulu? Baru dibunuh. Tapi ini ada 3 way sih. Isinya baik banget ya. Udah gak apa-apa, langsung di burst aja. Wow, gak ada mati loh. Oke, kita tambahin dulu mananya buat di wave selanjutnya ya. Batornya langsung ke break lagi. Oke lah, ulti deh. Oke, last one. Oke, wave terakhir, stage terakhir, episode terakhir ya. Di sini Kepet bisa ngedapetin 700 ses. Peranya nggak jalan tuh. Ini heal dulu ya. Ayo, Datori. Oke, mantap. Ayo, Rera, kill. Dia mati. Waduh, kena blok dong. Nah, nggak bisa ngeheal kan? Itu dia maksudnya kenapa kita bawa Ram G, biar nullify heal.
selesai. Win. Oke, selesai semuanya guys. Kepet udah selesaiin Path of Trial yang di Greenland. Kali ini Kepet udah ngedapetin 18 bintang. Kepet bisa langsung ngambil 700 ses. Oke guys, buat video kali ini sampai di sini dulu. Video selanjutnya Kepet bakal, karena ini Kepet udah ngumpulin cukup ses buat PT gacha si April, Fatcore April. Jadi Kepet next video Kepet bakal gacain buat Fatcore April. Oke, okay, thank you for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share, dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.